Untuk menuntaskan kasus ini, itu kalau presiden presiden kemarin menyampaikan perlu audit security atau safety building terkait dengan satu stadion, saya menyampaikan perlu audit sistem manajemen pengamanan itu. Karena kalau melihat kronologi bahwa penggunaan gas air mata ini kan tidak sesuai dengan industri olahraga yang seharusnya mengadopsi FIFA seperti itu. Sementara kepolisian ini menggunakan peraturan-peraturan Kapolri terkait dengan pengamanan publik, gitu. Penanganan huru-hara, terus kemudian pengendalian massa, semuanya adalah domain publik, bukan domain industri, gitu loh. Makanya kalau kemudian ini bertabrakan, bertentangan dengan SOP, ya memang tidak cocok antara keamanan pengamanan publik dengan pengamanan industri, dalam hal ini adalah industri olahraga, seperti itu. Baik.